السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Alhamdulillah Yang pertama kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas izin Allah Pembangunan pesantren gratis Kelaten Putri Berjalan dengan baik Dan selesai di bulan Juni Kemudian yang kedua Kami mengucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Kepada seluruh dermawan Dimanapun berada Atas supportnya Atas dukungannya kepada kami Baik berupa dana maupun material Yang Alhamdulillah Pembangunan pesantren gratis Klaten Putri berjalan dengan baik. Laporan pembangunan pesantren gratis Putri menghabiskan dana kurang lebih 2 miliar 400 juta. Dimulai pada akhir Agustus atau di bulan September sampai dengan Juni 10 bulan, alhamdulillah di dalamnya ada satu unit joglo. Aula untuk sholat, untuk ngaji, untuk belajar mengajar kegiatan para santriwati. Kemudian di depannya ada dua kamar mandi, tempat wudhu, dan juga ada satu lokal gedung dengan 12 ruang. Di bawahnya digunakan untuk asrama atau istirahat para santriwati. Kemudian di atasnya ada enam ruang untuk kelas atau kegiatan belajar mengajar para santriwati. Kemudian ada juga kamar mandi 10, tempat cuci dan juga jemuran. Kemudian ada gazebo di depan gedung Ada 10 gazebo yang insya Allah bisa digunakan untuk Santriwati bercengkrama, bercerita dengan teman-temannya Alhamdulillah pembangunan pesantren gratis Klaten Putri Berjalan dengan baik 10 bulan dengan menghabiskan dana 2 miliar 400 juta Laporan dana yang masuk dan keluar tercatat dengan rapi dalam sistem kami yaitu OMS Official Management System Ya Alhamdulillah di tahun 2023 kami telah mengadakan audit dan berhasil mendapatkan predikat WTP. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah dana yang masuk ke rekening kami akan kami gunakan untuk pembangunan kamar mandi, putra, dan juga rumah dinas Asatidah. Dengan bertambahnya santri putra kami, maka membutuhkan kamar mandi tambahan. Kemudian kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan pada pembangunan-pembangunan selanjutnya. Dan juga kami mengajak kepada para dermawan untuk memberikan doa terbaik dan supportnya dalam pembangunan kamar mandi dan rumah dinas asa tida. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada para dermawan atas segala kontribusinya untuk kami. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita perjuangkan bernilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kami kita para dermawan termasuk golongan dari orang-orang yang memuliakan anak yatim ana waqafilul yatim kahataini fil jannah. Semoga kami para dermawan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته